cintai ragam budaya Indonesia. Jumpa lagi di video kali ini, kita ada di Festival Kesenian Daerah Kalimantan Timur. Sebentar lagi kita akan menyaksikan beberapa tampilan tari kreasi daerah. Selamat menyaksikan. Bahkan saat upacara adat, terutama perayaan upacara tanam padi, dalam tarian adat ini selalu menggunakan properti sebagai pelengkap tarian, yakni sebuah tongkat kayu dan juga bambu. Tongkat tersebut gunanya adalah untuk membuat lubang pada tanah yang digunakan untuk menanam benih. Sedangkan bambu sebagai tabung benih untuk menyimpan padi sebelum ditanam. Tarian ini dibawakan dengan sukacita dan harapan agar hasil panen dapat berlimpah. Tarian ini diaransemen ulang dan menyesuaikan perkembangan di era sekarang dengan tujuan agar tidak termakan oleh zaman. Untuk itu mari kita sambut dan juga berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok tari Pokat Taka Tari Kata. Selamat menyaksikan. Thank you.
kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari bersama kita jaga dan lestarikan ragam budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam budaya.